kesel. Ngechatnya aja nggak jago asli. Bego. Halo guys, kembali lagi di channel gue Edo Borne. Kali ini videonya gue mau coba-coba guys. Jadi gini, gue kan mau ngechat tanpa primernya. Jadi gue udah bikin dulu produk yang mau di Duko. Gue bikin mejanya meja buat dapur Miredo, meja kompor. Udah pernah nyobain Miredo belum? Nah ya, Miredo di Karang Tengah ada. Nah sekarang mau buka lagi di BRI2, kantin BW BRI2 guys. Jadi kebetulan mau buka lagi, perlu meja kompor. Nah, gue mau coba-coba nih, meja kompornya udah jadi kan? Udah gue trim, mau gue duko tanpa menggunakan primer. Jadi gue hanya menggunakan aqua putih sama cat warnanya langsung gitu. Kita coba ya guys ya. Setelah di trim, gue langsung aplikasiin aqua putih itu bagian yang bolong-bolongnya dulu. Jadi gue tembel-tembel bagian yang bolong. Setelah itu gue campur air, mau gue coba semprot nih guys. Jadi dempul disemprot, bisa nggak? Gue juga nggak tahu sih, gue belum pernah nyobain. Akhirnya gue cobain. Ini gue cobain nih guys ya. Keluarnya seencret-seencret. Ternyata kayaknya sih spray gun gue nih yang salah nih. Asli deh. Aduh. Sebenarnya gue sebel banget tuh. Lagi mau nyemprot udah siap, terus tiba-tiba ada kesalahan. Jadi gue bongkar aja si spray gunnya. Akhirnya itu meja aqua putihnya gue pakai roll, gue kuas lagi. Gue mau balik ke kuas lagi aja. Soalnya udah bete banget. Mau nyemprot tapi nggak bisa. Aduh, gimana sih kalau lo lagi kerja terus tiba-tiba ada sesuatu yang bikin gagal gitu? Nggak seru kan? Udah lah, gue diemin. Abis itu gue kuas, gorol, gue aqua putih gorol, gue balik ke biasa lagi guys, maksudnya udah gorol aja lah, gue balik ke manual, istilahnya manual gitu. Nah si spray gunnya ini gue benerin, gue rendam di air thinner. Gue rendam selama 3 jam kurang lebihnya buat bersihin kotoran-kotoran yang ada di spray gunnya. Terus gue coba untuk pakai lagi. Nah, percobaan yang pertama ini, si meja ini cat duko tanpa menggunakan primer, gimana menurut kalian, bisa apa enggak? Kalau menurut gue sih kayaknya sih bisa ya guys ya. Kita lihat ya guys ya hasilnya ya guys. Setelah gue semprot kan tadi, dari tadi udah semprot-semprot tuh, gue mulai nyemprot nih guys. Belum kering sih. Itu dia tuh, sebelah sana belum kering, sebelah sini udah lumayan. Semprot gue berantakan guys, semprotannya berantakan banget. Jadi itu meja kan awalnya mau dikuningin semua, cuman karena kerjaannya nggak beres, akhirnya top tablenya aja deh gue
apa tuh namanya, gue kuningin. Kenapa? Pengen aja, gue pengen ngabisin chat yang kemarin beli. Nggak, sekalian nyoba. Karena kebetulan primer gue juga habis. Setelah gue pikir-pikir, dempul terus langsung chat. Aqua putih terus langsung chat dukonya. Kayaknya sih bisa sih, bisa-bisa aja sih guys. Asal dempulnya yang banyak, jadi aplikasiin dempulnya tuh yang agak tebelan, maksudnya jangan terlalu banyak airnya. Terus begitu ngerol nggak usah ditekan rolannya, biarin aja gitu. Cuma ngedempulnya guys, buset deh, workshop jadi banyak debu putih-putih. Aduh, yeah. Sebenarnya ini project gagal sih, tapi nggak apa-apa guys. Karena seneng aja gue ngerjainnya. Tetap kerjain lagi. Dah, video yang ini gak usah lama-lama ya guys ya. Gagal. Nanti bikin video lagi deh. Oke guys. Gak usah subscribe, gak usah like, gak usah komen. Soalnya pasti lo pada gak suka deh videonya. Tapi gak apa-apa juga sih kalau mau. Oke guys ya. Oke deh kalau gitu guys. Gue capek, stres. Ini harus dipasang besok di Miredo BRI 2 karena hari Senin mau buka. Nah, kita sih excited mau bukanya, cuman harusnya gue ngerjain 2 meja nih, jadinya cuma 1 nih gara-gara gagal. Kampret, kesel. Tapi mau gimana guys, ya namanya juga cobaan hidup guys, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi kegagalan itu adalah kunci. Kunci yang membuat lo stres. Tapi begitu stres lo mikir ya. Nah, lo mikir lo cari jalan lagi. Akhirnya jadi baik. Itu maksudnya. Gitu lo guys. Ya guys ya, udah ngomong mulu guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys ya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Karena kalian tidak sendirian. Sekarang bersih-bersih workshop males banget. Cuman gue suka sih, ngecat duko tuh enak. Cuman males ngebersihinnya. Buset deh, debunya di mana-mana. Sama gue ngecatnya tadi lupa banget pakai masker asli. Kepala udah pusing. Capek badan. Gak apa-apa. Besok pagi mau lari, sorenya mau sepedaan. Eh guys, ada yang mau ikut sepedaan gak guys? Kita sepedaan yuk. Goes dulu. Oke, dadah. Ngecatnya aja, ngecatnya aja nggak jago asli. Bego. Sekarang nggak biasa kali ya. Gue mau ngebiasain semprot ah. Cuman spray gun gue sekarang bocor lagi. Aduh, benerin dulu.